Kehidupan kota besar di malam hari begitu gemerlap. Seakan suatu hari berjalan sepanjang 24 jam tanpa henti. Maka, energi listrik menjadi sebuah kebutuhan utama dalam menjamin kehidupan itu berlangsung. Dan kita sudah terlalu dimanjakan dengan kondisi ini. Namun, ternyata ada saudara-saudara kita di daerah terpencil belum menikmati listrik. Wah, jadi kapan kehidupan mereka akan lebih sejahtera? Mengingat betapa luasnya wilayah Indonesia, elektrifikasi perusahaan listrik negara ke daerah terpencil tersebut masih memiliki banyak hambatan dikarenakan biaya dan infrastruktur pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini kami pada Wakaf Al-Quran telah sampai di Bandar Lampung dan merapat, di mana perjalanan akan kita akan melanjutkan ke Teluk Biluan. Lampung, provinsi di selatan Sumatera. Sebuah provinsi di mana sebagian besar penduduknya adalah transmigran dari Jawa dan Bali. Provinsi ini masih memiliki daerah yang belum tersentuh dengan pembangunan. Masih banyak persoalan mendasar yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Keberadaan listrik tentunya akan mendorong berkembangnya sektor produksi, pertanian, pendidikan, dan informasi. Inilah tujuan program Tebar Cahaya Indonesia Terang. Badan Wakaf Al-Quran adalah wakaf pembangunan sarana pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan begitu banyak aliran sungai. Seperti di lokasi tujuan survei pertama kali ini, yaitu di Dusun Batu Sulu, Dusun Pematang Kuyu Atas, Dusun Pematang Kuyu Bawah, Desa Negeri Kelumbayan, Tanggamus. Pemirsa, saat ini saya sudah sampai di Teluk Biluan, di mana di sini tempat peristirahatan kita yang pertama. Saya sekarang berada di rumah Pak Agus, di mana Pak Agus inilah yang nanti akan mengantarkan kita ke titik-titik atau daerah-daerah yang rencananya akan kita laksanakan proyek sarana wakaf sarana listrik mikrohidro. Rencananya kita akan mengunjungi desa Pematang Puyung dan desa Batu Sulu. Di daerah ini mengalir sungai Wai Balak yang memiliki potensi dikembangkannya PLTMH untuk masyarakat sekitar. Di Kabupaten Wai Kanan, tim menuju ke Dusun Talang Pondok, sebuah dusun di Desa Sidorahayu, Kecamatan Buai Pemaca, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Saat ini saya sudah berada di daerah yang akan menuju ke daerah Talang Pondok. Kita harus melewati jalan yang menurun serta naik lagi karena posisi Talang Pondok itu berada di sebelah bukit tinggi. Ya. Mari kita terus ikuti perjalanan ini, semoga dipermudah oleh Allah dan kita dapat selamat sampai close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one voice let's all say, say, say. Daerah Talang Pondok terkenal karena adanya sebuah pesantren Raudatul Thalibin atau masyarakat setempat menyebutnya Talang Pondok. Pondok ini berdiri sejak tahun 1985, didirikan oleh Suwarno Abilasan yang sering dipanggil Kiai Warno. Di dusun ini,
mengalir Sungai Giham dan Sungai Umpu. Kedua sungai ini memiliki potensi cukup besar untuk dibangun PLTMH. Bahkan di Sungai Giham telah direncanakan akan dibangun PLTA dengan kapasitas 2x3 MW. Lalu tim pun memilih Sungai Umpu, di mana titik lokasi tidak jauh dengan pondok dan telah ada turbin sederhana yang selama ini dimanfaatkan. Sejauh ini, tim melakukan survei. Beberapa persoalan mendasar kebutuhan masyarakat ditemukan. Dalam kita melihat persoalan tersebut, sejalan dengan tujuan tim Badan Wakaf Al-Quran melakukan survei ini adalah untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Karena salah satu ciri seorang muslim adalah senang membantu orang lain. Dia tidak akan berdiam diri melihat kesulitan yang dialami oleh saudaranya, sekalipun ia tidak mengenalnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tidak beriman seorang muslim itu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.